Pemirsa, Ganjar Pranowo mengejutkan penonton ketika membaca sinopsis panggung lawas Sri Niulat bersama dengan pelakon Nunung dan juga Tesi. Ganjar menyatakan dirinya sudah menyukai Sri Niulat atau yang dulu disebut dengan Sri Mulat sejak lama dan merasa terhormat bisa satu panggung dengan para pemainnya. Para penonton pagelaran Sri Niulat di Ciputra Art Planner Jakarta Selatan terkejut dengan munculnya bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di atas panggung. Ganjar yang muncul di atas panggung membacakan sinopsis panggung lawas Sri Niulat bersama dengan pelakon Nunung dan Tesi. Ganjar menyatakan dirinya sudah menyukai Sri Niulat atau yang dulu Sri Mulat sejak lama dan merasa terhormat bisa satu panggung dengan para pemainnya. Kenapa? Sri Niulat menarik, hidup lagi saya penggemar Sri Mulat yang sangat luar biasa sejak kecil. Maka hari ini saya merasa tersanjung diminta untuk membuka acara pertunjukannya dan bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang tadi di lapan. Tokoh favoritnya siapa nih, Pak? Ya? Tokoh favorit, Pak? Favoritnya Tesi favorit, Mas Parsan favorit, ya. Mbak Nunung malah lebih eksis sampai hari ini, ya. Dan hampir semuanya lah, ya. Tokoh kenapa kok pada akhirnya Pak Ganjar bisa untuk tampil sih, Pak, di Sri Mulat ini, Pak? Saya membayangkan kalau kemudian bisa diajak tampil yang sejak kecil saya selalu nonton, ya, pertunjukannya. Gayanya kadang-kadang gitu terus, tapi yang selalu menarik apa? Lucu terus. Diulang-ulang, tetap lucu aja ya. Salah satu pelakon senior Sri Mulat, Tarsan, mengaku senang dengan pertunjukan ini karena bisa bertemu dan satu panggung dengan pelakon-pelakon Sri Mulat lainnya yang sudah lama tidak bertemu. Konsep tempo dulu itu hanya garis besar saja. Kamu ngelamar, ditolak, marah, berantem, dipisah. Akhirnya rukun kembali. Tapi kalau dikasih secara yang mendetail, nggak nyambung pikirannya. Ini sebuah kejujuran. Karena saya tiap-tiap diajak oleh anak muda, selalu ilmu siap. Saya diajak syuting, saya kalau naskah panjang nggak mau, saya minta matador. Ini bagian daripada ilmu siap. Daripada malu. Selain melibatkan para pelakon senior, pentas Sri Niulat ini juga melibatkan para bintang tamu seperti Diah Permatasari dan Cak Lontong. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.